sore pemirsa, kembali lagi di acara Breaking News yang menyajikan berita yang teraktual dan terpercaya. Di sini saya Angeliani Safitri akan menemani Anda 5 menit ke depan. Tengah menimbang sabu di rumahnya, 3 orang pengedar narkoba di Tanah Datar, Sumatera Barat digerebek polisi. Keluarga korban menangis histeris. Sepak terjang pengedar narkoba yang terkenal licin ini berakhir sudah. Jeffrey, Hanif, dan Gilang diringkus di rumahnya di Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat tadi, manimbang, memaket-maket narkotika jenis sabu, paket-paket jadi ketek. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 17 paket sabu siap edar yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Saat pelaku akan dibawa petugas, pihak keluarga menangis histeris karena tidak menyangka kalau orang yang mereka cintai berkecimpung di bisnis haram. Kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.